Kita telah memakainya bersama-sama SOP biasa sebagai perisai bersepadu. Dan Alhamdulillah, kesan dari penggunaan perisai bersepadu ini, Brunei Darussalam, telah dilihat sedang dibentengi oleh keberkatan yang menakjubkan yang menjadikannya terselamat daripada serangan wabak. Ini adalah situasi luar biasa di mana kita jangan menganggapnya sebagai ringan sahaja. Beta secara peribadi amatlah meyakini perkara ini, bahawa apa jua jenis virus yang membentuk wabak tidak akan mampu untuk melangkahi ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh itu makanya, kita orang Islam janganlah berenggang dari Al-Quran dalam makna jangan lari dari membacanya. Beta berharap kita orang-orang Brunei akan menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai budaya sepanjang zaman. Ertinya, semua generasi kita, sama ada yang sedia ada mahupun yang akan lahir kemudian, adalah generasi-generasi yang membaca Al-Quran belaka. Betapa bertuahnya negara jika harapan beta ini tercapai, kerana Al-Quran jika terus dibaca oleh rakyat dan penduduk, tidak diragukan lagi negara akan mendapat berkat dan berhias dengan cahaya. Kerana bukankah Al-Quran itu memang ia cahaya? Cahaya Al-Quran bukan seperti cahaya lampu atau pelita, tetapi cahaya Al-Quran mampu untuk menerangi hati sanubari dan menerangi kehidupan, bahkan menerangi alam kubur menurut agama. Siapakah yang tidak mahu untuk mendapat cahaya yang seperti ini? Pada hemat beta, semua kita adalah makhluk.